Halo guys, Bro Ron ini dari standnya DM di IIMS 2017. Ada di Hall C Aftermarket. Kita di sini mempromosikan produk Sena, produk Remus juga ya. Remus khusus untuk skuter, Vespa dan NMAX. Nah, yang saya pegang di sini, di sebelah kanan saya ada Sena 20S yang telah terpasang di helm HJC yang model paling laris keras, paling terkenal di kalangan para bikers. Ya, full 8-way intercom, bisa radio, bisa ngomong 12 jam. Pokoknya ini model yang paling top of the line lah. Bisa juga ya, 8-way intercom, bisa angkat telepon, connect ya. Dan keunggulannya yang paling unggul yaitu ketahanan baterainya. Ya, 12 jam. Dan yang sampaikan di sini spek satu level di bawah 20S yaitu model 10S di tangan kiri saya. Dia speknya hampir sama, bisa radio, bisa juga 2 HP. Talk time-nya bisa sampai 8 jam, tapi dia hanya bisa connect sampai 4 rider. Nah, itu bukan kelemahan, itu bisa pilihan pada para bikers ya. Yang mungkin cenderung hanya cukup ngomong 2 sampai 4 rider lainnya. Enggak perlu rame-rame, tapi dia bisa lebih affordable, bisa lebih murah juga ya dibanding yang full 20S. Ada juga opsi 10S. Masing-masing model dapat pilihan 2 paket. Ada paket pertama yang dual pack. Ya, kalau 20S dual packnya 7,2 juta, yang single packnya 4 juta. Ya, lebih mahal sedikit, tapi kamu akan dapat full complete dengan kardusnya. Dan juga ini ada 10S, di mana dia, kalau yang dual packnya 6 juta. Dan yang single pack, seperti yang saya pegang, ini harganya 3,5 juta. Ya. Dan juga kita hadir di IIMS 2017 ini untuk mempromosikan produk terbaru dari Remus knalpot buatan Austria yang kita import resmi. Ya, salah satu produsen knalpot yang terkenal yang membuat top of the line kelas 1 knalpot di dunia yaitu Remus Sport Exhaust. Kita masukin khusus untuk pasar skuter yaitu kelas Vespa ya, di beberapa bulan terakhir sudah lagi naik down-nya di kalangan Vespaers ya, skuteris, dan akan masuk di akhir bulan Mei ini. Ya, Remus khusus untuk NMAX, dan kedepannya nanti akan ada juga Aerox dan juga untuk Tri-City. Nah, harganya full system untuk NMAX yaitu 5,5 juta jika lo dibayar di pameran, dan nanti akan hadir di akhir Mei. Sesudah pameran nanti harganya naik jadi 5,9 juta. Sebenarnya bukan naik, memang harga normalnya 5,9 juta, tapi saat promo itu 5,5, dan itu full system ya. Jadi Remus untuk Vespa itu full system, untuk NMAX itu full system, dan juga untuk Vespa ada Fairanya. Untuk Vespa ada yang paling murah dari 6,5 juta sampai yang 11 juta yang model RSC dual ya. Jadi ada untuk LX150, LX200, ada juga untuk GT 200, 250 sampai 300. Itu semua kita ready stock di duniamotor.com. Jadi teman-teman, jika ada pertanyaan mengenai produk ini, silakan hubungin kami atau datang di pameran segera di Hall C, Hall Aftermarket di stand nomor 24, kita di sampingnya Pertamina. Sangat ramai di sini. Kita hadir sampai tanggal 7 Mei. Ya. So I'll see you. And oh ya, beberapa promosi. Promosi yang kita adakan, diskon 5% di tempat untuk produk Sena dan 500.000 untuk semua knalpot. Diskonnya 500.000. Atau kalau mau pilih diskon 10%, ya kamu akan menerima voucher, semacam voucher yang kamu bisa gunakan lagi nantinya membelanja lewat kita, lewat DM atau belanja lewat dealer network kita seperti Juragan Helm, RC Motogrash, Pugeran. Bisa juga belanja di Ducati Bali, bisa juga belanja di Positive Pro Sport yang di Surabaya ya. Jadi kalau mau diskon 10%, terimanya dalam bentuk voucher. Oke, guys, see you at IIMS 2017. Bye bye.